Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dihormati rekan-rekan media dari Pokja Polres Metro Jakarta Barat, Almakam Polres, Satres Narkoba, Kanit. Jadi sekalian, pada sore hari ini kami dari Polres Metropolitan Jakarta Barat akan menyampaikan hasil pengungkapan tindak pidana ketika jenis ganja yang melibatkan public figure oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro dan Jakarta. Berdasarkan laporan polisi nomor 5 Romawi 2024 tanggal 9 Mei 2024, di mana tindak pidana narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, atau setiap pengguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat 1 junto pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada pengungkapan tindak pidana narkotika ini, penyidik berhasil mengamankan dua orang. Pertama atas nama RYH alias YG, dan kedua atas nama Eka alias KM. Kemudian juga penyidik menetapkan dua orang DPO, pertama atas nama JJ dan kedua atas nama ZK. Waktu dan tempat kejadian perkara terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 17.50 WIB di apartemen Kalibata City, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Adapun kronologis kejadian yang perlu disampaikan berawal dari adanya laporan masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Atas informasi tersebut, kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan melakukan kegiatan surveillance dan mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di apartemen Kalibata City, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Atas informasi tersebut, penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan satu orang atas nama RYH alias YG. Kemudian dilakukan tindakan penggeledahan terhadap apartemen milik saudara YG. Dari hasil penggeledahan, penyidik berhasil menemukan barang bukti berupa satu plastik pip berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4,18 gram berada dalam botol kaca mayonnaise yang disimpan di dalam kulkas batu. Kemudian satu plastik pip berisi narkotika jenis biji ganja dengan berat kotor 8,16 gram
yang disimpan dalam bungkus rokok warna biru putih serta ditemukan 3 kertas papier. Di samping itu juga turut disita 1 buah handphone warna hijau yang digunakan pelaku untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut. Dari pengakuan saudara YG, ganja tersebut diperoleh dari seseorang bernama JC yang kita tetapkan sebagai DPO dengan membeli seharga Rp250.000. Di mana dari berdasarkan pengakuan YG ini, Rp250.000 ganja yang diperoleh dari JC itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 10 linting ganja. Kemudian dari pengakuan YG itu sendiri, yang bersangkutan mengkonsumsi ganja untuk kepentingan pribadi, artinya mengkonsumsi sendiri. Nah, berhubung si saudara YG ini berteman dengan saudara Eka, mana YG dan Eka sama-sama mengelola rumah makan di kawasan apartemen Kalibata tersebut. Dan beberapa kali Eka meminta atau menanyakan ganja kepada saudara YG. Kemudian sekitar berdasarkan pengakuan YG, sekitar tanggal 20 Maret 2024, YG memberikan 1 linting ganja kepada Eka. Dan oleh Eka, 1 hari kemudian pada tanggal 21 Maret, ganja tersebut dikonsumsi sekitar pukul 4.00 WIB di atas pohon di belakang apartemen. Nah, kemudian Eka sendiri tidak langsung menghabiskan 1 linting ganja tersebut. Dan ketika sudah sisa setengah linting disimpan di dalam toples kosong, kemudian beberapa kemudian ganja tersebut dikonsumsi kembali. Sehingga ketika kita mengamankan saudara YG dan Eka, sebagaimana SOP di dalam mengamankan pelaku tindak pidana narkoba, kami langsung melakukan tes urin. Dan terhadap kedua orang tersebut dinyatakan positif urinnya mengandung THC atau tetrahidrokanabinol, zat aktif yang terkandung di dalam narkotika jenis ganja. Atas penemuan barang bukti hasil tes urin, kemudian penyidik mengamankan kedua orang tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan terhadap tersangka dan terhadap kedua orang tersebut sudah kita tetapkan sebagai tersangka, baik saudara YG maupun saudara Eka. Dari serangkaian pengungkapan tindak pidana ini, penyidik berhasil mengamankan barang bukti. Yang pertama, narkotika jenis ganja dengan berat 12,34 gram. Dengan perincian, daun ganja kering seberat 4,18 gram dan narkotika jenis biji ganja seberat 8,16 gram. Ini perlu juga disampaikan bahwa biji ganja termasuk juga bagian daripada ganja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan golongan narkotika, disebutkan bahwa tanaman ganja termasuk dalam genus kanabis, dari mulai tanaman, biji, jerami, termasuk hasil olahan yang berupa damar ganja maupun hasil itu termasuk kepada golongan tanaman ganja. Kemudian penyidik juga berhasil mengamankan 3 pak kertas papir, kemudian 1 buah botol kaca mayonnaise, 1 bungkus rokok warna biru putih, 1 buah handphone warna hijau, dan hasil cek urin kedua tersangka yang positif mengandung zat aktif THC. Terhadap para tersangka, untuk saudara YG kita kenakan dengan pasal 111 ayat 1
Junto pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Terhadap tersangka EK, kita kenakan dengan pasal yaitu 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tentang penyalahguna narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri wajib direhabilitasi atau pidana penjara maksimal 4 tahun. Terhadap tersangka atas nama Eka, sebagaimana yang sudah kita lakukan ketika penyidik berhasil mengamankan kedua pelaku, kemudian dilakukan serangkaian tes kesehatan. Untuk kondisi YG sendiri dinyatakan sehat dan tidak ada kendala. Kemudian saudara Eka, hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang bersangkutan mengalami kondisi depresi dengan indikator tekanan darah 230/91. Atas kondisi tersebut, penyidik berkoordinasi dengan Rumah Sakit Ketagihan Obat untuk membawa yang bersangkutan ke rumah sakit tersebut untuk dilakukan perawatan dan juga melakukan permohonan asesmen kepada tim asesmen terpadu BNN untuk meminta rekomendasi terhadap tindak lanjut penanganan terhadap saudara Eka. Mengapa kita lakukan asesmen kepada tim asesmen terpadu BNN? Karena saudara Eka ini positif menggunakan ganja. Namun yang bersangkutan tidak kedapatan memiliki barang bukti yang ada padanya. Dan juga dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan yang bersangkutan, yang kita tahu sendiri bahwa yang bersangkutan pernah mengalami riwayat sakit dan memang pada saat kita amankan yang bersangkutan mengalami kondisi yang kurang sehat, maka saat ini untuk saudara Eka dirawat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dan ada rekomendasi dari Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta bahwa yang bersangkutan tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk dihadirkan dalam rilis pada sore hari ini dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan maka saudara Eka kita putuskan untuk tetap dirawat di RSKO Jakarta dan nantinya akan kita lakukan proses rehabilitasi berdasarkan surat telegram Kabar Eskrim Polri nomor 145 tahun 2021 terkait dengan implementasi Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif atau restoratif justice. Jadi proses terhadap saudara Eka ini juga bagian daripada proses penanganan tindak pidana namun melalui keadilan restoratif atau restoratif justice sebagaimana diatur oleh ketentuan.